Kita yang pencen tak ada kerja ni, tak apa urusan ni, zikir sampai ke maghrib pun boleh. Tapi orang kadang-kadang nak pergi ambil anak sekolah apa semua, dia tak berzikir. Ada orang kata siapa yang bangkit lepas semayang tak berzikir ni orang sombong. Ha, tak apalah, duit berjuta dalam bank. Kami kerja, sehari masuk lewat, salah. Pakaian ni bukanlah menggambarkan keilmuan. Apatah lagi sehari dua ni, kan, serban punya besar, kepiah mencucuk langit, tapi punya karut. Tak apalah, saya tak mahu cakap lah pak dia kan, biarlah. Tapi teruk sangat. Sengah-sengah bila kita pi berhenti salat di RNR, kita kena tahu di sana orang yang, Nabi ni, Nabi kata apabila kamu menjadi imam kepada manusia, maka ringankanlah salat kamu, kerana di dalam jamaah itu ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, dan ada orang yang mempunyai hajat. Jadi Nabi kata wazal hajah, zal hajah, orang yang ada hajat. Jadi kalau tuan-tuan jadi imam di airport, airport tu semua orang ada hajat, semua orang nak cepat. Dan sebahagian setengah surau, macam kita kata, pasal dia tak reti. Tapi tengok ke gaya, ni imam negara ke apa? Baca panjang. Semayang lama. Tambah kalau surau, tuan-tuan biasa semayang tak? Surau, airport, Alok Stark tu. Anak bukit tu, apa? Surau, apa ni, airport, Sultan Kepala Batas tu, Sultan apa? Sultan Abdul Halim. Sempit kecil. Yang bawah tu besar sikit, yang atas tempat nak berlepas tu. Tu lagi kalut. Kalau bawah luar tu, mungkin orang pergi hantar. Dia tak bersabuk nak pergi mana. Tapi kalau yang dalam tempat berlepas tu, duk tahu dah. Sempit. Lepas tu orang nak naik kapal terbang, semua yang duduk dalam tu, semua nak naik kapal terbang. Tak ada siapa yang nak pergi hantar orang. Dia punya duk baca lah, apa lah semua, panjang, melerik apa semua. Kita sini duk pegang beg, duk tunggu lah. Tengok dia dengan pegang beg ni, duk terpacak 3-4 orang nak sembang. Dia boleh, astaghfirullah, astaghfirullah. Sekejap aku hempuk dengan beg roda ni, ketahuan orang tua ni. Angkit yang pergi zikir luar tu. Ni sesetengah orang yang zikir ramai-ramai ni, dia tak peka, dia pekak. Dia kena alert, dia kena ada faqih. Dia kena tahu tempat macam tu orang ada hajat, orang rushing. Orang tak boleh lama-lama, kena baca cepat, kena raikan situation orang. Ini bukan soal hampa nak kalut, hampa ikutlah. Aku bukan apa, aku nak mayang, aku nak bagi pun. Tak, ni soal Nabi tegur. Nabi kata dekat Mu'az, fattanun ya Mu'az. Ha, nak jadi fitnah ke Mu'az? Nabi marah dekat Mu'az. Bila orang habaq dekat Mu'az, kata ada satu laki-laki keluar. Laki-laki tu dia tak mayang dengan kita. Dia keluar awal. Mu'az kata, innahu munafiq. Mu'az kata, innahu munafiq. Dia tu munafiq. Masa tu dia tak tunggu mayang pergi habis. Kawan ni pergi report kat Nabi. Dia kata, bukan masalah dia munafiq. Masalah lama. Masalah panjang sangat semayang tu. Aku tak boleh tahan. Nabi bukan marah dekat dia. Ha, tengok, kita kadang-kadang tu salah penilaian. Kita akan kata, amboi, nak baca lama pun tak boleh. Apa ni, iman lemah lah apa semua. Sesetengah orang bila habis, tuan-tuan. Kita yang pencen tak ada kerja ni, tak apa urusan ni, zikir sampai ke maghrib pun boleh. Tapi orang kadang-kadang nak pergi ambil anak sekolah apa semua, dia tak berzikir. Ada orang kata, siapa yang bangkit lepas semayang tak berzikir ni orang sombong. Ha, tak apalah, duit berjuta dalam bank. Kami kerja, sehari masuk lewat, salah. Ini benda-benda yang macam ni, bukan dia soal apa? Soal penilaian, bukan dasar ilmu. So pasal itu kita nak tengok ilmu tuan, bukan kita tengok penampilan, bukan kita tengok apa dia ilmu tu. So Nabi kata dekat dia, Nabi tak marah orang yang keluar tadi. Nabi tak kata, "Hang boleh kes sangat, ha, tunggulah sat, bukan selalu." Tak.
Nabi panggil Muaz, Nabi kata afattanun ya Muaz, adakah hang nak menjadi fitnah? Nabi buh tu,